Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat teknologi keren dimanapun kalian berada. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian cara memunculkan kembali menu alignment di lembar kerja Microsoft Excel. Baik, menu alignment yang saya maksud ini yang ini ya guys, alignment. Jadi urutannya setelah menu font, dan menu alignment sendiri merupakan bagian dari menu home ya guys. Baik, jadi caranya sangat mudah sekali ya guys. Oke, saya close lebih dahulu ya guys untuk Microsoft Excel-nya. Namun sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel teknologi keren ini, silakan untuk menekan tombol subscribe dan tekan juga tombol loncengnya, supaya pada saat saya upload video terbaru agar kalian yang paling pertama melihat updatean video terbaru dari channel ini. Oh iya, subscribe itu gratis bro. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama dilakukan, kita buka terlebih dahulu Microsoft Excel-nya ya guys. Baik, dapat dilihat ya guys, pada bagian menu home setelah menu font, nah biasanya di sini terdapat menu alignment, tidak muncul ya guys untuk menu alignmentnya. Jadi cara untuk mengatasi supaya menu alignmentnya muncul kembali, klik pada menu file, klik bagian paling bawah ya guys pada menu option, klik pada menu customize ribbon. Pada bagian kiri atas kita pastikan ya guys, di sini pilihannya yaitu main tab. Pada menu bagian kanan, nah di sini juga kita pastikan untuk main tab juga. Baik, selanjutnya silakan untuk cursor mouse-nya arahkan ke bagian kiri main tab juga, dan kemudian kita klik pada menu home. Kemudian kita pilih dan klik pada menu alignment. Oke, yang ini ya guys, kita klik, kemudian klik add. Baik, pada bagian sebelah kanan main tab ini sudah muncul kembali untuk alignmentnya. Kemudian kita atur terlebih dahulu ya guys untuk urutan menunya. Ini biasanya menu alignment ini ada di posisi setelah menu font. Kita klik pada mouse sebelah kiri, tekan dan tahan, geser ke sebelah atas ya guys. Oke, sudah kita atur ya guys. Sekarang urutannya setelah menu font, kemudian kita klik pada menu OK. Baik, dan otomatis menu alignment-nya pun sudah muncul kembali ya guys. Baik, mungkin itu saja tutorial singkat dari saya. Semoga dapat memberikan manfaat, dan saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.